Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Felicia Elsa. Nah, di video Shopee Haul, video Shopee Haul kali ini, aku akan sharing ke kalian tentang gorden yang baru saja aku beli. Ini gorden dan juga ada ini batang gordennya. Nah, ini aku pastinya cari yang paling murah di antara semuanya, tapi mungkin kalau ada yang lebih murah ya aku nggak tahu ya, bisa kalian share juga di kolom komentar, nanti siapa tahu ada yang membutuhkan. Jadi ini aku cari yang paling murah. Oke, ini kita buka batang gordennya dulu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share biar aku makin semangat buat bikin video yang lainnya. Oke, ini batang gordennya aku tuh belinya di sebentar, badru.duja.asi. Nanti aku kasih linknya juga di sini di samping. Ini aku beli yang berukuran 1,5 meter. Ini juga warnanya aku beli yang silver, soalnya lagi pengen tema silver atau putih gitu. Sama nanti yang gordennya ini warna kayak toska-toska hijau gitu. Oke, kita coba lihat. Ini aku belinya beli dengan harga 31.000 aja. Nah, seperti ini aku yang ukir ya, yang enggak yang polos ini, kayak gini. Nanti aku kasih tahu detailnya. Oke, ini aman ya, mungkin ada beberapa goresan di sini. Itu mungkin karena ya pengirimannya juga kan, soalnya jauh, sama yang di bubble wrap tadi yang bagian bawah, yang sini enggak kena bubble wrap. Terus kita coba buka yang ini. Jadi ini tuh terdiri dari satu batang ini, terus dua penyangga batang gorden, sama tutup end cap 2 pieces. Coba kita lihat barangnya, barangnya lengkap atau tidak, kita lihat terlebih dahulu. Ini full dengan bubble wrap ya, padahal aku nggak tambahin extra bubble wrap. Aku soalnya juga gak lihat apakah ada extra bubble wrap lagi di tokonya. Biasanya kan ada tambahan extra bubble wrap plus 2.000 bayarnya atau 3.000an gitu ya. Kita lihat terlebih dahulu. Ini lengkap dengan dua penyangganya. Oke, dua penyangga ada ya. Ini ada dua penyangganya dan juga tutup end cap-nya dua. Berarti lengkap ya. Sesuai gambar juga. Aku liatin gambar aslinya dan juga ini juga. Oke. Seperti ini detailnya, kurang jelas ya karena masih ada plastik. Oke. Setidaknya lengkap lah ya sesuai di gambar. Kemudian kita menuju ke gordennya. Jadi ini gordennya aku beli di gorden_collection. Ini aku belinya harganya 60 berapa ya? Harganya 63.000. Kalau yang untuk gordennya ini harganya 63.000, amora hijau 140 cm. Tingginya 150, jadi yang 140 tadi lebarnya, terus tingginya 150 cm. Oke, kita coba lihat apakah ini sesuai dengan gambar atau tidak. Ini gambarnya yang aslinya ya, aku liatin. Kemudian sekarang ini bahannya terbuat dari apa ya? Sebentar aku lihat sini.
Ini sejenis satin halus. Dan ini emang apa namanya, motifnya bagus ya, nyata. Dikasih kayak gini. Ada talinya ini juga. Terus godanya seperti ini. Menurut aku sih real pick ya. Nanti coba kita lihat pasang di belakang sini. Ini kan emang aku sengaja pakai buat kamar aku yang ada di belakang. Nanti kita coba untuk pasang. Nah, seperti ini. Jadi semuanya kalau dihitung-hitung under 100.000 udah dapat satu pasang. Yang ini besi penyangganya, besi penyangga, tiang gordennya sama gordennya juga. Ini banyak pilihan motif, kalian bisa lihat di IG-nya langsung ya, nanti aku kasih linknya juga. Oke, thanks for watching. Sebelumnya ingat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.